Lembaga Anti Narkotika atau LAN, cabang Kota Lok Semawe melakukan penyemprotan disinfektan dan membagikan paket sembako di Dayah Darul Ulum, Desa Alu Awe, Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe, Provinsi Aceh. Kegiatan sosial ini bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh sebagai bentuk kepedulian terhadap warga di tengah pandemi corona yang sedang mewabah di seluruh Indonesia. Selain pembagian sembako dan penyemprotan, DPC LAN juga melakukan pembagian 100 masker kepada masyarakat yang bergotong royong di halaman Masjid Jami At-Tahrir di Menasah Manyangkandang, Kecamatan Muara II, Kota Lok Semawe. Ketua DPC LAN Kota Lok Semawe, Miswar Ibrahim, mengatakan kegiatan ini bagian dari upaya bersama melawan penyebaran virus corona atau COVID-19 dan mendukung penuh langkah Pemko Kota Lok Semawe dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus mematikan tersebut. Personil LAN Kota Lok Semawe bekerja sama dengan BPBD melakukan penyemprotan disinfektan di Dayah Darul Ulum, Desa Alawi, Kecamatan Muara II. Dan selanjutnya juga kita memberikan sedikit bantuan sembako untuk dayah yang kita cintai ini. Terutama sekali adalah dalam rangka untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 sekaligus untuk penyebaran Ramadan. Dan apa kita lakukan untuk tempat lain juga Pak ke depannya ini? Insyaallah setelah ini kita akan menuju ke Masjid At-Tahrir Tandang untuk melakukan penyemprotan juga. Dan untuk ke depan juga kita akan membagi masker, kemudian juga akan memberikan atau membantu masyarakat kita yang terkena imbas untuk kita berikan sembako sesuai dengan kemampuan dari personilan yang kita kumpul secara bersama-sama. Dari Kota Lok Semawe, Fazi Ramli melaporkan.